Urung ini gak nanti. Pak Dira kanti pengen nanjak berkati sini Pak Pucuk. Kreatif ditampilkan menu kanannya. Pak Dimin. Wes to tak skrip banget juk kuatir. Petinggi, soteng petinggi. Sekarang sudah saya akan datang. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Para saudara sahabat sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan proses ketika bumi atau natan di Dusun Bukoh, Desa Sumur Agung. Pagi hari ini yang ceria dan berbahagia. Sebagai wujud sembah sih terima kasih kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan sumberan rezeki panjang umur dan sehat walafiat. Nah, ini jalan menuju makam Kerapiak. Lalu lalang penduduk Bukoh, Desa Sumur Agung yang menuju ke makam. Mister Gembong. Ini jalan menuju makam Kerapiak. Nah, ini para warga berbondong-bondong berkunjung menuju makam untuk acara tahlil dan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan Mbah Buyut dan para sepuh-sepuhnya semoga diberi ketenangan kebahagiaan di alam barzakhnya. Ini situasi kondisi terkini warga Bukoh, putra putri, tua muda, remaja. Nah, ini juragannya. Nah, ini dadal ini. Itu rusak sitok iki tambah sitok. Yo. Ayo lo ditambahi lo ya. Ini sumpeng yang sudah dikumpul. Ini persiapan doa bersama dengan berkat yang berkumpul jadi satu di lokasi. Para perangkat desa, sesepuh dan para warga berkumpul
persiapan juga bersama. Para saudara sekalian yang berbahagia, ini situasi makam Mbah Krapyak yang sudah direnovasi. Tampilan dari depan sudah sempurna, bagus, dan masih suasana masih baru. Sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita di sini hadir untuk berdoa bersama, semoga dengan kejembaran segi panjang umur dan selamat dina dan akhirat. Iya. Udah gede loh, udah gede loh. Amit nuwun sewu, tak delok makame tak syuting. Nah, ini makam Mbah Krapyak yang sudah sempurna pembangunannya. Dengan makam Mbah Raden Sindura Mugi atau Mbah Buyut Jangkau Tuan Bin Ali Sumodiro bersama Mbah Putri. Nah, kita lihat. Urung ini gak kanti, Pak Dira kanti pengen nanjak berkati sini Pak Pucu. Kreatif ditampilkan menurutnya. Pak Dimin. Wes tau tak skrip banget juk kuatir. Petinggi, soteng petinggi. Sekarang jenazah akan datang. Calon naib. Allah wis to ketika jarani sedekah bumi jak darani adran haul sing penting jangan menduakan Allah, hanya satu yang dipinta adalah Allah.
maunahipun Allah, kawalasanipun Allah, berkah sangasane Gusti Allah, ridhone Gusti Allah, niku paling perlu ditancepaken. Lah ditrimo opo gak ngamal ngeten iki pirau ingkang minul yo. Perlu kula tegasaken dening hadis kunci dipun dawuhaken kali Gusti Allah, ya bani Adam laula oitani yaumal kiamah. Ya anak turunan Nabi Adam iki secara umum wis anak turunan Nabi Adam sok wong sing dadi anak turunan Nabi Adam. Wong ulun cung. Ate cung. Lawa koe tani yaumul kiamah namun besok awakmu kusowan ana ngarsaku Gusti Allah nang ngene dino kiamat awakmu sowan nang nggonku sowan karo aku dawe Gusti Allah wa ma'aka hasanatun mislu ahlil ardi awakmu nggowo kaapian madani kaapiane wong sak alam donya lampun punan nah. Besok narikannya dino kiamat kok awakmu suwanono no, ngarsaku gawa kaapian sak madani kaapian wong sak alam donya lam embal mingka aku moh nampa dateng Allah iman dateng apa ingkang dipun dawuhaken kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kula sampaikan kalih niki. Kalih niki. Ati nyadran apik, sedekah bumi apik. Tapi monggo kita rangkum. Kita rangkum, kita kemas. Nama niki kita kemas mangke. Nyadran iso nang jerone sedekah bumi iso nang jero sedaya punika tambah peringatan kangge kula panjenengan sedaya. Mergi tafsiran kula nyadran iki napa ya daro ini cara kula tafsiri ya ayuhan nas i'malu li daro ini he eling-eling menungso berbuat sira kabeh kanggo donya apa ya kanggo akhirat. Mu contone ya kuwi sing wis dipatoki iku lho besok kembali usangka donya lewat menuju akhir. Akhirat niki secara nyata mulane biyen Mbah Wali-wali dari mboten perlu kula terusaken menika mangkene kedawan pun kula singkat iki mawon nggih. Kula singkat iki mawon cuma kula. Lah wanjete wis kadung tiwen bagan ngomong karo Allah iku nek kadirim dhewe. Mangke dangu. Iki pirang ingkang minul ya kula nyuwun sepakat jenengan. Panjenengan sewu Pak Lurah niki kan mboten enten. Rundi-rundingan Pak Lurah mboten enten rundi-rundingan ya Pak Bayat ngen kula bingung lapor bingung berarti turuti ngono lha wis. Sing derek monggo semurah ya ora apa-apa. Lho ngoten mawon kula gak usah bingung gak usah mikir. Kula niku ngoten mawon. Ya kula niku ya mikir. Iku digolek sampe niki nggo sing nggo sapa. Wah, alhamdulillah ngantos mboten mboten muat ya alhamdulillah. Muga-muga kumpule nggawa berkah. Hati kita tetepaken nggih. Begi kula tangkrutan sesepuh ning ngoten. Pokoke biyen ngene lho ya pokoke ulang songo ana Jumat pun ya kuwi. Pergo apa rasane? Ndak udan nek ulang songo kan ketiga. Lah mboten terus e. Nek kira-kira nek kita engket-engket Bu nggih. Kita engket-engket Pak nggih. Hati wae ora usah nunggu sapa-sapa nek jenengan nggodhai niat eh siki padha iling rasa tanggane. Sok mben iki lho cah kurang 15 dina iki Jumat pun iki lah ulang songo berarti Jumat pun kuwi sok mben. Ulang songo iki mben cetak menten nggih. Ayo padha ngekholi Mbah Raden. Mulane nama niki kita kemas ora nyadran ora sedekah bumi jenenge mergo wenok jerone niki damel namane Khaul Mbah Raden sekaligus sekaligus Khaul para sesepuh. Ngoten nggih? Nggih. Kenapa cah kok tuku aku untuk tekole Mbah Raden karo para sesepuh. Kata-katane ngoten nggih? Kole Mbah Raden karo kole para sesepuh. Nek sesepuh kuwi menyakut kabeh duwe bapak duwe ibu, kabeh duwe mbah ibu kira apa nggih? Insyaallah sak sumur aku insyaallah mangke sedaya niku haul haul haul. Khol khusus nggone Mbah Raden ugi haul para sesepuh kula jenengan sami. Ki kenapa kula damel ngoten? Nyadran entuk jerone sedekah bumi wis entuk jerone haul. Nek mau sedekah bumi tok kurang lengkap. Nyadran di jalannya niku sedekah bumi nyadran pun nggih.
derek. Ati bijin gak menter gak? Upamane gawe undangan-undangan apa kol gue Mbak Raden Sindura murgi sekaligus kol poro sesepuh. Insya Allah ngoten. Ati kata-katane sanggup mungkin ngoten ge? Ati kata-kata bijin gak menter upamane tuku iwak kutu gede telah pocah kok gudi tenan arepe kol gue Mbak Raden karo kole poro sesepuh. Bon, niki perlu diperingat-ingat niki kata-kata niki. Mengene kula jabarno ngadran jabarno sedekah bumi. Wah, niki mangke dewan nggih. Kasunan kula nggih. Ora ae. Kasunan kula niki mangke monggo kita ikhlas-ikhlasan dateng kulasane Gusti Allah. Fa insyaallah muga-muga dipun paringi panjang umur kabeh. Bidik jamen tentasih wak cagendari akan khole Mbah Raden Sindura Murgi sekaligus khole poro sesepuh niki mangke gede no merek kita kata gede awali Yasin, mantur Yasin terus tak takdil, ngoten nggih? Nek riyen-riyen kan dalu Yasinane. Isin dalu terus rino niki. Nanti jaten niku pas ben guru soho eyang putri. Soho eyang ini pengganggulah kamu sih untuk bagian yang ya mbak kita yakini ini pun ikut termasuk sepuh blok dengan Sodoyo ya hukum-hukum itu mancep nombone hati ini generasi penerus jangan sampai hati ini hilang dari jas jas merah jangan sampai kita kehilangan jas merah hati jangan sampai jangan sepuluh blok insya Allah itu sih juga kita lakukan contoh Mbah Raden Sindura Murgi Pak Nabi Dolio, Bondo, Al Surat Yasin, Ibuatan, Tunggu Ibuatan Tepo Nopo, Dengar Ibu Tua Matur Mawas, 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 Ibu
Prosesi makan-makan berkat bersama setelah berdoa dan tahlil serta pembacaan Yasin berjamaah dilakukan. Makan tumpeng. Nah ini saudara sahabat sekalian yang berbahagia, rasa kebersamaan, ceria, kewargaan menyelimuti suasana haul nadran Mbah Sinduro bin Ali Sumobiro bersama Mbah Putri di makam Krapyak. Ini kita saksikan begitu meriah dan gembiranya. Dan kita berdoa mendoakan untuk Mbah Yud, semoga dia akan bersah dalam makamnya dengan tenang, ketenangan, tenteraman dan berkahan. Ini Pak Inggi Sumuragung ikut hadir di Naturan Satu Ketika Bumi Saul Mbak Sinduran Putri Makam Krapyak. Ini monggo Pak penggagasnya kita tampilkan di sini. Nah, ini hadir di Mbak Krapyak ikut memandegani menginisiatif suasana haul. Komentar Bapak acara ini Pak, monggo Pak. Dan silakan ya, saya mengucapkan banyak terima kasih pada warga masyarakat Sumuragung yang telah kembali melaksanakan ritual, yaitu tradisi haul setiap malam setiap tahun mulai tahun ini dan akan berlangsung di rutinitas setiap tahun dan hari Jumat Pon. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan kami amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Mbah Suyastro mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ini ikut berpartisipasi yang ikut tetap memperkasai acara haul atau acara nadrim di Kabumi di Desa Sumuragung Mbah Krapyak. Semoga berkah membawa keberkahan untuk warga yang datang. Amin. Harapan Bapak untuk yang akan datang Pak? Ya sudah bisa berjalan dengan baik, dengan penuh kesadaran, keikhlasan, supaya mendapatkan dampak yang positif pada masyarakat, dan masyarakat semua dijauhkan dari bala, dan dijauhkan dari penyakit, sehat walafiat, mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, nanti bisa disaksikan di channel Alvin TV Pak ya. So, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.